Lambat satu keamanan gitu. Orang-orang yang datang ke sini itu lewat dari satu, lewat pintu. Satu pintu. Jadi awal datang misalnya permisi dengan yang Mbak Rekso. Mbak Rekso ini selaku setelah datang selesai. Salam budaya, salam rayu bagi semuanya. Hari ini kita berada di kawasan Malang, Jawa Timur. Kita berada di kawasan Baraan. Dan hari ini kita berada di petilasan Sasti Jenar. Seperti apakah keseruan perjalanan hari ini? Simak terus bersama Jatimulyo New, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Di pagar mubeng, internet setengah deng itu disukani lawang lak nem mantun enggak ada kajat ditutup dikunci di ngoten satu untuk kesakralan juga istilahnya satu keamanan gitu. Orang-orang yang datang ke sini itu lewat dari satu, lewat pintu, dari satu pintu. Jadi awal datang misalnya permisi dengan yang Mbak Rekso termasuk Pak Daman selaku setelah datangnya selesai. Itu mereka kok kembali menutup pintu misalnya dengan rasa terima kasihnya. Ngoten Pak nggih. Leres. Mugi Pak nanti kalau ada teman-teman ya bolos-bolos dulur semua yang ingin berdonasi di situsnya Syekh Siti Jenar ya, nanti bisa nanti menghubungi langsung Pak Daman ya. Pak Daman selaku juru kunci. Pak Daman selaku juru kunci petilasan Syekh Siti Jenar yang beralamat di Dusun Baraan, Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Nanti langsung dicari saja namanya Pak Jaman selaku Pak Kuncen, Pak. Pak Kuncen ya. Nanti semoga nanti sedulur semua nanti bisa berdonasi supaya tempat ini terjaga lebih aman ke depannya ya, dan tentunya untuk menjaga kesakralan tempat ini ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video kami. Dan jelas, tunggu jalan-jalan di tempat Anda hanya di Jatimulyo New, media pemerintah dan pelestari budaya. Dan jelas, saran dan kritik Anda kita tunggu di 085-89-5652-988. Terima kasih, sampai jumpa nanti.